nak pergi mana ni, nak pergi mana ni, ha, macam buat semua tempat tak kena ni. Maknanya daripada dulu lagi saya dah nombor satu. Agak-agak lah, itu je lah saya cakap. All this negativity bukannya datang daripada kami. Tak nak bagi aku nampak pandai. Faham tak? Ha? Macam air ludah. Air ludah. Baganza untuk Gegar Baganza minggu ke 8. Kita ada teka tajuk filem melalui emoji. Hari tu lagu. So kita tengok ada kan penyanyi ni tengok filem, yes, ataupun menyanyi saja. Ha, kan bukan pasrah tu. Allahuakbar. Dan kita akan ada soalan cepuk emas, kisah-kisah jatuh bangun sebagai artis, cerita mereka sepanjang jadi artis yang mereka rasa tak masuk akal tapi dihebahkan. Saya ni tak suka kongsi cerita yang kalau macam saya tak ada cerita. Saya suka sampai habis, okey? Alright, jom. Jom. Mana dia? Mana dia? Kak sound check ni untuk arrange the music je. Kadang-kadang diorang nak music arrange je. Yelah, kadang-kadang diorang tak nak original key. Nak ubah-ubah kan, nak kelainan sikit kan. Macam dia penyanyi betul ya, tak nak original key. Okay, jom. Kita nak terjah artis kumpulan paling menggegarkan di Gegar Baganza. Satu je pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jaiz. Pasal isu restu. Alibi yang sebelum ni. Semuanya dah diatur dan disusun oleh Allah. So kita sweet just sangat. Go with the flow. Susah tak sebenarnya bergabung untuk Gegar Baganza ni? Susah sebenarnya. It's quite a challenge. Bila kita nyanyi berkumpulan ni, apa yang paling penting adalah harmony. So kita pun baru sit down betul-betul work together 2 minggu sebelum GB. To realize yang nama BE ni sangat besar, so we have to live up to the standards. It's very very hard. Daripada kritikan negatif, kita tengok dekat mana kesalahan kita. Kita cuba sehabis baik untuk improve, improve dan improve. GV memang dah try dapatkan BE daripada GV apa, tak ingat lah. So saya memang di antara orang-orang yang saya tak bersetuju nak masuk daripada dulu sampailah yang sekarang ni. Tapi Zaf dah pujuk and then diorang pun fikir-fikir pasal orang lain juga. Tiba-tiba dah setuju, Zaf pula tak boleh join. Macam mana takkan kita nak masuk 3 orang? Tak boleh, tak mampu kita orang kan. So kena cek lagi seorang. So Zaf kata okay, dia call Damien. Damien kata dia ada pendirian dia, dia tak nak masuk. Tapi kalau show-show lain kalau nak panggil dia boleh, InsyaAllah. Syah memang tak nak masuk, Lah memang lagi lah tak nak. So kita orang ada 3 backup singer, Fakish, Pak An dengan Iqmal. Rezeki dia kan, kita pilih dia. Lepas tu dah masuk, tiba-tiba orang yang dia ajak masuk tu tak nak masuk tu. Lepas tu dia pula yang lebih. Nah, tak apa lah, kita orang okey je, tak ada masalah pun kan. Bersangka baik lah dengan apa yang dia buat tu. Okey je. Tapi Abie, kenapa kalau macam kata, kenapa korang nampak macam tense eh? Macam dekat mahkamah nak bersenai. Kenapa bila lepas dah minggu ke minggu tiba ada suara-suara berbunyi pula? Yang tu kena tanya dekat orang tu lah. If you notice, all this negativity bukannya datang daripada kami. Kita tak nak ambil berat sangat. Dekat dia, kita dah kat sini. Kita dah dekat sini. Dan apa yang kita persembahkan setiap minggu adalah lebih penting. So kita tengok, is it going to help us all this? Tidak. Kita tolak ke tepi. Pasal we already have a lot of work to do. Adakah Adib, Akish dengan Hakim akan stay along after lepas GV ke macam mana? Good things don't come easy kan. So kita dah lalu banyak benda and this is a good thing. Tengoklah macam mana. InsyaAllah. Adib sebagai original. Adib bukan original VE. Jam. Saya pun bukan original. Oh, ialah. Masa dalam grup tu bila tukar nama VE, saya original lah. Tapi grup sebelum tu Euphonious, bukan saya original pun. Tu dekat sini dalam taman tun ni. Oh, tahu kan? Pada pagi tadi kan, buat research kan. Malam semalam. Tajuk filem melalui emoji. Itu lagu kan? Ni filem pula satu kan? Aku tak tahulah ni emoji apa. Dia macam polis wanita. Polis wanita? Tu kereta apa tu? Tajuk. Polis apa? Polis Evo. Yes! Serius lah ni Evo. Oh, nombor 12. Titanic lah. Dia selalu pecah. Dia selalu apa yang senang. No idea lah. Bila dia pasukan je. Keep swimming. Finding Nemo. Yes.
Sama-sama Abah Asyik ni. Lama sangat? Taklah lama sangat. Macam air ludah. Sebelum kita suami isteri, kita apa dulu? Couple lah. Bahasa Melayu? Macam dah tahu dah ni. Sejati. Isteri Mak Daud berlakon. Azura ada nama kan? Okey, lagi Pak Azura dia buat cerita apa? Suara kekasih. Oh ini suara ni kan? Ah, suara dia lontaran. Lontaran suaranya vokal, bang vokal. Apa ni, Cem? Macam mana? Itu rambut putih. Jack. Itu Jack. Jack. Jack kena putih. Oh, Mak Kilau. Mak Kilau. Ini saxophone. Seorang ibu ni? Ya. Dan clue dia film klasik. Ibu mertua aku. Ini bawang putih, bawang merah. Ya. Kejap eh. Alhamdulillah. Dia ada Star. Star Wars. Yes. Oh my god, senangnya. Terima kasih. Apa mic sing ni, mikrofon ni, mikrofon mic. Menyanyi kena ada apa? Melody. Feel melody note. Semua-semua tu dirangkumkan apa? Surrender. Surrender. Pitch perfect. Astagfirullahalazim. Ini mah tambah. Tengok. Tang, silau. Tu kapcai ni motorsport. Hantu kapcai. Hantu bonceng, ghost rider. Bonceng. Ini kata cerita Melayu. Tidak ada cerita orang putih pun tidak. Mok panjang ke? Ha tu lah. Lama banyak 30 dah bagi aku macam-macam. Kuku, baju, tak tahu baju siapa, beg siapa, kasut siapa, cermin mata. Orang perempuan, kata orang perempuan. Tak tahu ni cerita apa? Shopaholic ke cerita Professional of Shopaholic? Yes. Okey, tengok apa? Apa tu? Train to Busan. Sepi, sedih. Salah. Menangis. Air mata. Keluh. Sembilu. Sembilu bukan macam gitu emojinya. Zira Fazira? Aku tak tahu. Give up lah. Pasrah. Haa, kan bukan pasrah tu. Allahuakbar. Masam lah kau ni. Dia dah kali keempat tau. Tak nak bagi aku nampak pandai. This looks like fox. Tapi takkanlah fox kot. Tak tahulah ni. I don't know. Tak tahulah. I don't think I know. Dan lelaki berjambang. aku tak tahulah yang ni apa. Tak tahu. So, surrender? Surrender lah ni. Musang berjanggut. Musang berjanggut? Oh. Okay. Betul lah fox tu. Nak saya jawab ke awak nak jawab? Sebab kalau saya jawab, saya dah tahulah jawapannya. Kita lagi dah tahu. Ha? Mami Jarum. Yalah, bye. Jom. Korang cantik, betul ke? Betul ke? Sama lah. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah syukur. Oh, bagi crush makan Crush. Ni Tok Ram yang masak lah. Oi, kau jangan buat hal lah. Abang Tomo dah kahwin tau. Cari aku yang single. Tok Ram masak ni, nampak? Betul-betul. Kau saya masak. Lagi saja. Tapi tak adalah. Abang Tomo ada dibu masakan. Nasi goreng dengan ikan kembung goreng. Sesimpel itu kalau juadah tu daripada isteri, air tangan isteri dia akan special. Ada tiba. Kau tak ceritakan zaman kejatuhan you atau keterukan you sebagai artis? Saya dah tunggu 2006. Tu last album New Boys. Lepas tu memang agak merudum lah. Banyak artis yang baru yang naik kan. Lemah tak kena. Nak pergi mana ni? Macam semua tempat tak kena ni. Mana saja show yang diorang panggil, apa saja bayaran, ambil lah. Terdesak lah maksudnya. Apa senang nak jadi artis. Apa yang paling susah sebenarnya? Benda tu sentiasa tak cukup lah. Dapat habis. Dalam account you masa tu paling teruk tinggal berapa? Ringgit lah. Ringgit tak ada duit. Nak pergi main futsal, ingat lagi minta duit dekat arwah ayah. Masa tu memang lupa diri lah untuk menyimpan. Bukan lupa diri lah. Agak boros. Benda tu pengalaman lah kan. Supaya lebih berhati-hati, kena menyimpan lah. Tanggungjawab kita makin besar. Masa you jatuh tu macam mana you bangun balik? Keluarga lah yang banyak bagi sokongan dan juga peminat-peminat. Tak putus lah bagi sokongan kan. Sebab diorang tahu Tomok tengah down waktu tu. Dan diorang sentiasa berada dengan Tomok. Alhamdulillah sekarang ni untuk tahun yang ke-24. Diorang masih lagi bersama dengan Tomok. Dan next year kita akan adakan konsert. So sekarang ada berapa juta? Janganlah juta. Kalau juta tu amin lah. Alhamdulillah amin kan. Kalau semua amin kan. Amin. Nak kata susah sangat tu tak adalah, alhamdulillah. Ada rezeki sebab masa saya first divorce tu, saya dah duduk dengan geng bujang balik kan. Geng bujang tu pun saya belajar sesuatu juga. Semua yang dalam rumah tu semua bidang MLM. Jadi saya berangin sikit. Saya pergi Thailand, pergi Indonesia, semua tu atas urusan MLM. So menjadilah bila abang buat MLM. Kita bidang lain, cuba masuk bidang lain, dapat belajar lah. Nak kata berjaya tak ada juga. Bukan kita niat nak duit cepat kan, tapi kita nak belajar something. Macam mana dia orang ni bekerja kan. Apa yang abang
orang belajar. Dia orang kerja boleh kata 22 jam. Memang begitu. Tidur dah lambat, lepas tu bangun pukul 9, terus jumpa orang lagi. Saya pernah ikut sampai tahap tu. Leader, dia kena pastikan orang LM cakap dia dah start dia punya piramid tu. Apa dia punya downline dia semua tu. Dia tak boleh pentingkan diri dia saja. Kalau dia tak ikut struktur tu, dia tak akan dapat. Okeylah, nak borang. Nak register. Terus jadi downline. Artis pun tak you ada apa-apa cerita yang pelik dan macam you terkelakar? Saya tak pernah ada cerita gosip ke apa ke. Kenapa you tak ada kontroversi? Kalau cari pun sebenarnya memang tak ada. Sebab semua ada hasil berkat air wuduk kita kan. Dia tak ada. Dia macam ini. Saya ni tak suka kongsi cerita yang kalau macam saya tak ada cerita. Kepada rakan-rakan wartawan tu memang yang mengenali Bob tu memang kenal dengan Bob. So Bob ni tak suka create benda-benda yang kontroversi. Kalau macam contohnya saya ada cerita lagu baru nak keluar, apa benda ni. Ni barulah saya call rakan-rakan wartawan. Saya akan bagi tahu dengan diorang. Saya akan, oh ya ke? Okay, jom kita do something untuk interview apa semua. Tak apalah. Because benda tu sebenarnya di belakang tabi. So saya ingin orang kenal Bob Yusof tu dekat depan tabi. Sebenarnya Bob ni dia bersandarkan pada bakat 100%. So dia tak perlukan cerita-cerita panas kontroversi untuk melariskan apa-apa tentang Bob. Tentang sebab kenapa tak ada baik dah. Memang dah Patutlah. Sebab saya tak ada kontroversi, tak ada cerita, tak ada apa kan. Dekat pintu belakang tu saya selalu tengok tau. Muka saya jarang tau keluar tu sebab saya tak ada apa-apa kan. Okey, backup. Keluar. Kita maafkan, kita ampunkan. Love. Saya rasa cerita yang tak masuk akal selalunya berkaitan dengan gosip lah. Contohnya ni benda yang mungkin yang generasi sekarang tak tahu. Tapi pernah keluar kat majalah Mangga kot. Ada penampakan saya dengan Nakyu makan kat Kelana Jaya. Contoh itu gosip dia. Tahun 2004. Tengoklah punya lama dalam industri kan. Sebenarnya tak. Gosip liar lah. Bila saya jumpa balik Nakyu, I think 3 years ago kot saya berjumpa balik dengan dia. Macam Nakyu ingat lah dulu kita ada gosip. Betul. Tak apa-apa tak. Padahal tak jumpa pun. Umur berapa? 14 tahun. Oh, tahun. Tu agak-agak lah kan. Agak-agak lah. Mak dan abang pun ketawa macam bila masa kakak keluar. Yang macam start masuk JV ni yang macam ada gambar masa abang perform tu. Gambar-gambar skrin belakang, background belakang tu, screen tu. Macam benda tu je lah. Abang baca tak macam abang? Tak baca. Saya berkarya di sini kan. Buat apa saya nak layan kan. Betul. Sedangkan pakai tongkat tu pun ada macam bunyi macam-macam juga kan. Saya tak layan benda tu. Sebab saya buat apa yang saya kena buat. Dia suka lah tu. Tak puas tu lihat abang kat situ tu lagi. Dia tak salah kan. Macam dulu diorang cakap sebenarnya yang dulu yang abang kena tangkap tu. Sebenarnya kena tangkap dekat memang dekat MediaCorp lah. Dulu abang kerja kat Johor. Diorang cakap abang masuk Johor lah. Bawa kilo-kilo lah. Kena tangkap belasan tahun. Astagfirullah lah Aziz. Menambahkan lah itulah. Tapi itu netizen lah. Bukan government. Jadi abang tak ingat abang pula. Abang okey je lah. Kenapa diorang suka menokok tambah? Diorang rasa dia tak sedap sangat cerita abang tu ke? Macam tak syok lah abang ingat. So, apa-apa nak tukuk tambah, agak-agak lah. Itu je lah saya cakap. Ingat perasaan orang. Bukan saya je tau, yang lain-lain juga. Lately, abang macam terlampau bercerita kisah abang. Sampai ada kata macam, oh, hari ni dah boleh stop lah cerita-cerita pasal diri ni, peribadi ni. Okay. Cerita salah. Tak cerita salah. Bagus lah. Orang kalau tanya, kita bercerita. Kita berjujur. Jujur, sekarang yang senang pun abang. Pakai t-shirt ke. Bukan cakap malu. Abang malulah. Abang dengan tak sengaja tak pakai short sleeve. Tapi peminat-peminat abang, production semua, alhamdulillah, still can accept abang. Itu yang abang nak. Bagi abang, abang cakap benda yang dah lepas. Benda ni tak boleh padam. Kalau boleh padam, ala abang kalau besok bangun, abang doa besok bangun, hilang lagi alhamdulillah. Benda yang dah ada, dah ada, jangan tambah lagi lah. Kenapa abang buat ni? Cakap salah tu cakap salah. Dia dah nangis dah, tengok. Amin, alhamdulillah. Betul ke you ni anak emas Tok Ram daripada zaman-zaman AF 2 dulu? Tak adalah. Kalau saya anak emas dia, maknanya daripada dulu lagi saya dah nombor 1. Tapi tak, baru sekali je. Kalau kata macam markah you best kau dapat dari Tok Ram. Sebab bukan kabel. Tak payah kabel. Oh tak berani nak kabel. Nyanyi mana boleh pakai kabel. So sekarang ni semua wireless.
berdiri pada bakat sendiri. Yes. Dia percaya dan saya adalah anak murid dia daripada zaman AF dulu. Dia pengetua saya sebab dia tahu apa yang saya boleh buat. Jadi memang setiap minggu tu dia memberikan cabaran kepada saya. Kalau dia tengok je saya nyanyi macam sedikit relax kan, dia memang akan tambah sesuatu untuk saya menyusahkan. dia memang macam tu supaya terbekerja lah. Maknanya double, triple. Tapi memang itu pun yang kita nak. Sebab kita rasa macam kalau kita bagi biasa aja, dia tak ada cabaran untuk kita. Orang nanti dekat luar sana pun macam oh dia nyanyi macam itu je. Saya syukur apa yang dia berikan tu saya dapat buat itu je. Ada bakat, ada markah. Ya. Yeah. Dengar dendang kan tengok. Dengar surah-surah. Yes. Amin. Panas ya? Panas story-story minggu tau ni ya. Yes. So, kita harap depan dah tak adalah lagi isu-isu. Biarlah mereka berjuang sehingga habis GV ni. Kan, okay. Minggu ke-8 kot. Think positive and move on. So, okay. Yes. Kepada semua penonton pintu belakang. Teruskan bagi komen, cadangan, idea, yes, apa-apa semua. Beritahu lah kalau korang nak kita korek apa lagi, yes, tentang GV ni sebelum habis final ni. Diorang nak habis dah ni. Tak lama dah. Lagi 2 minggu so, je. Betul. So, jangan lupa. Klik follow, like, share, comment, whatever. Di platform official reacts di Instagram dan YouTube Astro Kempak. Tonton Ahad ini Gegar Bagasa malam di Astoria. Okay, bye. Jom. Balik.